Nabi Muhammad bersujud junai, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup hakim. Baik budi pekerti, jujur dan amanah, hakim mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan hakim tak bercerita. Nabi Muhammad bersujud junai, penyuluh mati-mati bahagian satu. Akan jadi semut goreng lah kau. Nah, ambil kau. Ish, tak kena pula. Awak berdua buat apa tu? Alamak, rumah kuasa dah sampai. Kami tengah menyat sebinatang. Ipi, Ipi, aku selamat. Lah, awak nak bakar semut tu ke? Ha-ha. Dah tak ada kerja lain yang lebih berfaedah ke? Tak ada. Tak baik awak berdua buat macam tu. Kesian semut-semut tu. Alah, itu kan semut je. Ha-ha, semut tu kan makhluk perosak. Apa salahnya kita rosakkan dia pula? Eh, mana pergi semut tadi? Memang betul. Tapi, cara awak berdua tu menyeksakan namanya. Heeleh, berapa banyak semut ada kat muka bumi ni? Setakat kena sesa sikit, apa salahnya? Jom Hanafi, kita cari binatang lain pula. Ikut je. Langsung tak menghargai nyawa hidupan lain. Oi, makan angin nampak. Lajulah sikit. Oh, tak lupa je. Tak takut mati ke? Astaghfirullahalazim. Abang ni. Nak ucap banyak-banyak. Kan budak-budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'ithnillahi kitaban mu'ajjala. Wa ma'in يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kawan-kawan semua sebab sudi ikut saya berziarahi kubur arwah datuk saya. Perlukah kita menziarah kubur, Akil? Ia adalah sunnah Nabi. Ibadah ini harus dilakukan dengan ikhlas. Tujuannya adalah supaya kita sentiasa mengingati mati dan orang yang telah mati. Ia juga akan mengingatkan kita tentang hari kiamat. Selain itu, kita dapat berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dengan mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Kelebihan ini hanya boleh dapat ketika berziarahi perkuburan orang Islam. Oi, makan angin apa? Lajulah sikit. Oh, tak lupa ya.
Tu macam Cairo dengan Hanafi. Laju betul. Nampak bahaya tu. Tepi, tepi. Saya nyawa langsung. Kisah pula saya. Dah tidak ada apa-apa, susah sekarang. Marat! Marat! Hujan di hadapan! Yeah! Langkah je! Alhamdulillah. Tapi perbuatan awak berdua ni bukan setakat membahayakan diri sendiri. Silap-silap, orang lain pun boleh terbabit sekali tau. Nasib baik tak ada siapa yang cedera. Aduh. Biasalah. Kami kan suka buat kerja-kerja yang berbahaya. Barulah hebat. Tapi perbuatan awak berdua tu boleh buat awak ditimpa kemalangan. Sila hari bulan boleh mati tau. Alah, buat apa nak takut mati? Lagipun kita kan budak lagi. Lambat lagi nak mati. Astaghfirullahalazim. Mati tak kenal usia, Khairul. Pergi dulu ya, Akil. Terima kasihlah semua sebab tolong tadi. Kita jumpa kat masjid nanti ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau lembutkanlah hati dua orang kawanku ini.